Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu walaupun di atas talian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini saya akan membaca satu hadis dan hadis ini dalam kategori hadis qudsi, iaitu maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala lafaznya daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melihat ada satu pesanan daripada Nabi yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita mengambil pengajaran dan faedah daripada hadis ini. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yaqulu li ahwani ahli nari azaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ahwanin ahli nar, iaitu kepada orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka Allah. Allah berfirman kepada si fulan yang telah menerima azab di dalam neraka yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan tuan-tuan? Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam azab di dalam neraka bagi penghuni neraka yang paling ringan adalah diletakkan satu bara api di telapak kakinya. Dia tidak dicampur, dia tidak dibakar, dia tidak diazab seperti mana penghuni-penghuni ini yang lain. Hanya diletakkan sebiji ataupun satu batu api, bara api daripada neraka di bawah telapak kakinya. Diletaknya tuan-tuan, maka menggelegak otak yang berada di kepalanya. Kalau kita baca dan dengar hadis ini tuan-tuan, kita boleh dapat satu perkara yang mana Nabi menggambarkan satu azab yang tak terperi kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Kenapa? Bayangkan kalaulah satu bara api diletakkan di telapak kaki, namun yang menggelegak itu adalah di kepalanya. Baranya di kaki tuan-tuan, tapi yang menggelegaknya di kepala. Ini adalah satu gambaran. Kalaulah yang berada jauh daripada telapak kaki pun menggelegak, apatah lagi yang berada yang dekat dengan telapak kakinya. Ginjalnya, perutnya, jantungnya, hatinya, organ-organ yang lain sudah tentu menjadi lebih azab, menjadi lebih menggelegak, terbakar dan sebagainya. Jadi Nabi kata apa? Allah berfirman li ahwanin ahli nar, kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala law anna laka ma fil ardi min syai. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang paling ringan azabnya, jika sekiranya kamu ada harta ataupun kamu ada sesuatu di atas muka bumi, kalaulah kamu ada satu harta ataupun kamu ada sesuatu yang paling bernilai di atas muka bumi, kuntu taftadi bih, kata Allah, adakah kamu akan menebus azab yang sekarang kamu terima ini dengan harta yang kamu miliki tersebut? Adakah kamu akan menebus azab sekarang ni dengan apa yang kamu miliki sekarang ni? Kamu kena azab ni. Adakah dengan azab ni, dengan harta yang kamu miliki itu, kamu akan tebus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka jawab penghuni neraka yang paling ringan azabnya, katanya na'am, ya, saya akan tebus. Tuan-tuan bayangkan,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis ni, tuan-tuan, dan hadis ni ada perkara yang bakal berlaku. Ni adalah dialog bagi penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Bila Allah tanya pada dia, kamu ada harta kan dekat dunia? Kamu ada sesuatu yang paling bernilai kan di dunia? Adakah kamu sanggup kita buat barter trade? Kita buat sistem barter, pertukaran. Kamu tebus harta kamu dengan azab yang sekarang. Kamu nak ke tidak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi, penghuni itu akan jawab, na'am, ya saya akan tebus. Tanpa berfikir panjang, tanpa ragu-ragu, tuan-tuan, dia jawab dengan yakin dia akan korbankan, tebus segala harta yang dimiliki asalkan dia terlepas daripada azab Allah di hari akhirat. Tuan-tuan bayangkan, hadis ni menceritakan ini adalah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Paling ringan, tuan-tuan. Tetapi penghuni yang paling ringan azabnya merasakan dialah yang paling berat dan paling susah azabnya di dalam neraka Allah. Walaupun azabnya paling ringan, tapi dia rasa dialah yang paling teruk dia azab di dalam neraka Allah. Sehingga Allah kata, semua harta yang kamu miliki tu kamu tebus dengan aku. Supaya kita, kamu tebus, maka kami akan lepaskan kamu daripada azab ini. Dia kata apa? Na'am, ya, saya akan tebus. Tanpa ragu-ragu, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, kita fikir kita berada di dunia, masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW pun sebut dalam hadis-hadis Nabi berkaitan tentang infak, berkaitan tentang wakaf, berkaitan tentang sedekah, berkaitan tentang zakat dan sebagainya. Kita nak hulur tu, tuan-tuan. Nak hulur yang sedikit tu pun kita ragu-ragu. Nak hulur yang sedikit tu pun kita berfikir panjang, tuan-tuan. Kalau saya beri lebih, kan apa pula yang isteri saya nak makan, anak-anak saya nak makan? Macam mana saya nak berbelanja? Macam mana saya punya keperluan bulanan ini, cukup ataupun tidak? Kita masih lagi berfikir panjang, tuan-tuan. Kita ragu-ragu. Tapi di hari akhirat, manusia yang diazab dengan azab yang paling ringan, tanpa ragu, na'am, katanya, ya, saya akan tebus semuanya. Tidak ada satu pun yang saya akan ambil. Semuanya saya akan tebus asalkan saya terlepas daripada azab ini. Sedangkan, tuan-tuan, ini adalah azab yang paling ringan. Bayangkan kalau orang yang menerima azab di neraka adalah azab yang paling berat, ataupun yang tinggi sedikit azabnya daripada azab yang ringan, yang mungkin sederhana dan sebagainya, sudah tentu lebih-lebih dahsyat lagi, tuan-tuan, azab yang mereka terima di hari akhirat. Ini gambaran yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis ini dikategorikan sebagai hadis kudsi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan ini bukan Allah Ta'ala tak mengetahui. Pertanyaan Allah, tawaran Allah kepada penghuni neraka, tuan-tuan, bukanlah tawaran yang boleh membebaskan mereka, tidak. Tetapi tawaran ini adalah untuk menambahkan lagi azab dan derita mereka di dalam neraka Allah. Sebab itu, kalau kita baca dalam ayat-ayat di dalam Quran, tuan-tuan, secara ringkasnya, Allah Ta'ala mengazab penghuni neraka sebelum dia azab dengan azab fizikal. Mereka akan dia azab dengan tiga azab psikologi. Kita kata ini adalah azab secara mental. Pertama, tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab penyesalan. Dengan dialog-dialog ni, tuan-tuan, akan menambahkan lagi penyesalan-penyesalan penghuni neraka. Bahkan Allah Ta'ala sebut, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Penghuni neraka masuk saja dalam neraka, tuan-tuan, penjaga-penjaga neraka akan tanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir. Kamu dulu dekat dunia, tak ada ke Nabi yang datang membawa peringatan? Tak ada ke orang pesan supaya jauhi daripada azab di dalam neraka ni? Tak ada pesan ke? Pesanan ni, tuan-tuan, bukan untuk melepaskan mereka. Tapi pertanyaan itu adalah sebagai penghinaan. Pertama, penghinaan. Kedua, tuan-tuan, pertama penyesalan. Kedua, penghinaan. Penghinaan ni adalah apabila penghuni syurga akan mentertawakan penghuni-penghuni neraka. Ya, ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mutaffifin. Dan yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyebabkan penghuni neraka ni berputus asa dengan Allah Ta'ala. Kenapa?
Bila mana mereka masuk saja di dalam neraka, tuan-tuan, Allah kata apa? Fiha la tukallimun. Maka mereka tidak akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini antara yang akan diterima oleh penghuni neraka. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ini Allah Taala menyambung. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah meminta kamu sebelum kamu dilahirkan, masa kamu berada di alam roh, aku pernah minta kepada kamu satu permintaan yang paling ringan daripada permintaan ini. Aku tak minta kamu tebus harta kamu, aku hanya minta satu permintaan. Kata Allah Ta'ala, permintaan itu yang paling ringan, lebih ringan. Apa dia kata Allah? Wa anta fi sulbi Adam. Ketika itu kamu masih lagi berada di tulang sulbi Adam. Alla tusyrik bi fa abaita illa syirk. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku minta kepada kamu jangan mensyirikkan aku, tetapi kamu enggan, bahkan kamu telah mensyirikkan Allah Taala. Maksud hadis ni tuan-tuan, Allah kata ada permintaan Allah kepada kita yang paling ringan, jangan syirik. Allah tak suruh kita buat. Kalau Allah kata solat tu perintah, puasa perintah. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan syirik, maksudnya jangan buat, tinggalkan. Tapi kita memilih untuk melakukan, untuk buat, iaitu syirik kepada Allah. Sebab itu Allah kata apa? Disebabkan kamu enggan dan degil, maka inilah azab yang bakal kamu terima. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah di kesempatan yang lain kita akan sambung lagi, kita akan berbincang apa yang dimaksudkan oleh Allah sebagai syirik. Yang ini yang kita perlu berhati-hati. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia di dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.